Halo Aries, terima kasih sudah klik lagi channel Intuisi Miss M, sudah ketarik lagi untuk klik video ini. Berarti ada pesan yang memang harus kamu ikuti dan sepertinya ada pesan yang bisa kamu ambil juga dari video tentang energi karir. Seperti biasanya di channel Intuisi Miss M, kita akan lebih fokus juga kepada bacaan tentang karir, usaha, lalu juga finance, keuangan, bisnis, begitu ya. Dan untuk urusan cinta atau hal-hal yang berfokus pada hubungan, pada relationship, kamu juga bisa kunjungi channel Tarot Miss M. Jadi di sana, channel Tarot Miss M, itu juga bisa kamu ikuti perjalanan cintamu. Di sana ada video-video nanti akan saya buat tentang Twin Flame, tentang Soulmate, tentang Karmic Relationship, kemudian juga bahkan tentang cinta segitiga, atau ya Secret Love, cinta rahasia, itu akan ada di channel Tarot Miss M. Silahkan dikunjungi, di like, di subscribe, dan klik loncengnya juga di sana. Supaya kalau ada video baru, bisa kamu ikuti langsung dan kamu adalah orang pertama yang mengikutinya. Oke? Baik, seperti yang sudah saya janjikan di channel Intuisi Miss M, kita akan tarik energi karir sebanyak 2 kali dalam 1 bulan untuk setiap zodiak. Ini edisi yang pertama. Karir Aries di bulan September 2021. Terkait pekerjaan kita coba akan lihat ada hal apa. Ada Six of Swords. Lalu ada Knight of Cups. Ada Ten of Swords. Oke. Di sini saya melihat sepertinya Aries di urusan karir. Kamu akan mendapatkan sebuah tawaran, mendapatkan sebuah peluang baru, pekerjaan baru. Entah apakah ini memang cocok untuk kamu atau tidak, kamu masih belum tahu. Tetapi saya lihat kamu siap untuk mengarungi perjalanan baru itu. Saya lihat kamu siap untuk, ya, berjalan dengan pekerjaan yang baru, karir baru, melihat bagaimana kondisi karir baru itu. Ya, meskipun kamu harus ini ya, seperti merasa terkhianati, merasa sakit, merasa meninggalkan ini, sepertinya kamu nggak sampai hati untuk meninggalkan. Tetapi kamu harus, mau nggak mau, kamu harus menjalani karir yang baru ini, dan kebetulan ada tawaran, kamu pun menerima. Oke, kita akan coba ambil 3 kartu lagi untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya situasi yang lebih detail tentang karirnya Aries di bulan September 2021. Energi yang pertama. Oke. Knight of Swords, yep. Three of Pentacles. Yeah, Three of Cups. Oke. Di pekerjaanmu ini ada rekan kerja yang sepertinya apa ya? Sepertinya bermuka dua gitu loh. Coba kita lihat the bottom of the deck-nya apa. Ingin kebahagiaan. Meraih kebahagiaan. Sebetulnya ingin sekali meraih kebahagiaan. Kamu senang kok di kerjaan ini. Ini adalah bidangmu, sudah cocok, sudah sesuai. Tetapi karena ada satu dan lain hal, saya melihat ada seseorang, ada rekan kerjamu yang mengkhianatimu ya. Seperti menggunakan intrik, bermuka dua, gitu. Suka mengadu domba. Suka memanfaatkan kamu. Sekuat apapun kamu berusaha untuk membuktikan sesuatu, kelihatannya kamu akan tetap kalah dan kamu akan tetap merasa dikhianati. Dia akan tetap, gimana ya, kamu gak bisa memperbaiki kondisi ini gitu. Sekuat apapun kamu berusaha memperbaiki situasi dan suasana kerjamu, tetap tidak bisa. Kalau memang ada tawaran baru, ya ada baiknya kamu segera saja untuk melangkah menuju ke pekerjaan yang baru itu. Karena kamu akan sia-sia aja saat kamu ada di sebuah situasi pekerjaan yang toksik, sebuah situasi yang sangat under pressure, kamu ingin membuktikan bahwa kamu benar, tetapi kamu sia-sia gitu loh.
nggak akan ada yang mau menerima itu kayaknya. Karena di sini ada Three of Cups, ini energi seseorang yang cukup kuat pengaruhnya di urusan karirmu. Oke, daripada nanti kamu akan terus-terusan sakit untuk bisa mencapai kebahagiaan atau kesenangan pekerjaan yang lain, sebaiknya segera saja beranjak untuk menerima pekerjaan atau mencari karir yang baru lagi. Demi kebahagiaan keluarga ya. Oke. Kita lihat ada pesan apa dari Archangel untuk karirnya Aries. All is well. So, don't worry, kalaupun kamu harus mengawali pekerjaan yang baru atau berjalan di pekerjaan yang baru, semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan sesuai dengan tujuanmu. Ya, tujuanmu adalah untuk kesenanganmu, passionmu, ya, untuk kebahagiaan keluarga dan kebahagiaan dirimu sendiri mungkin ya. All is well. Everything is happening exactly as it's supposed to. With hidden blessing, you will soon understand. Kamu akan tahu hikmah dan kamu bisa mengambil hikmah dari pelajaran-pelajaran di urusan karirmu. Segera ambil keputusan untuk beranjak karena all is well, kamu dijaga, kamu akan baik-baik saja dengan kondisi yang baru. Daripada kamu merasa terus tersakiti, daripada kamu terus merasa terkhianati, segera ambil tindakan. Oke? Itu aja ya guys, Aries untuk bacaan tentang karir di edisi yang pertama untuk September 2021. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Sementara itu kalau subscribe, klik sekalian loncengnya. Dan untuk yang kamu pengen tahu nih bacaan seputar perjalanan cinta, juga kunjungi channel Tarot Miss M. Di sana tentang hubungan asmara, cinta, relationship. Jangan lupa di like, subscribe, dan klik loncengnya juga ya di channel Tarot Miss M. See you there guys.